Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Mbak Pau TV. Pada kesempatan kali ini saya akan unboxing router baru ya, bagi saya barunya. Ini tenda F6 atau tenda N300 wireless home router. Ya, ini dia. Kita buka saja langsung boxnya. Di sini ada seperti biasa ada adaptor, buku manual dan sehelai kabel LAN. Dan apa ya? Ini antenanya ini ada 4 buah. Nah, ini ada 4 buah dan bentuknya ini sangat unik, ada lekukannya begitu ya. Apa ya? Pojok-pojokannya edge-nya itu bagus. Nah, ini untuk adaptornya ini bagus juga, 5 volt. Nah, kita ambil. Ini kalau harga offline di sini itu hanya 200.000. Mungkin kalau online sekitaran 180 gitu ya. Namanya penjual itu beda-beda soal harga, yang enggak jadi masalah tentunya. Nah, ini ada 4 port apa kabelan, yang satu WAN dan yang satu, yang ketiganya untuk LAN yang lain, switch DHCP atau mau digunakan untuk fitur apa ya, menyesuaikan. Kita colokan, kita tes, bisa menyala. Ya, oke, ini adalah tampilan dari dashboard setting dari tenda F6. Sebenarnya saya bikin video cara settingnya juga, tapi ternyata screennya yang saya record itu beda monitor ya. Jadi yang ke record monitor yang kedua, terlanjur routernya sudah dipakai sama kakak saya yang beda rumah. Daripada ribet ya, saya review aja dalamnya langsung tanpa setting ya. Ini sudah jadi, sudah connect ke internet. Ini ada dua device yang terhubung. Lalu ini ada traffic buat download dan traffic uploadnya sudah tampil. Nah, ini udah bermain trafficnya. Untuk segi tampilan ini cukup lebih menarik daripada yang N301 ya. Tapi untuk N301 ini softwarenya juga ada updatean kayaknya ya, ada yang lebih baru tampilannya, nanti saya bikin di next video. Nah, ini parental control sama advanced administrator seperti ini, hampir sama sih, cuman bentuknya aja yang menarik untuk bentuknya. Seperti ini aja, mau review apa juga enggak ada yang apa ya yang harus direview. Wah, ini cuman ini, di sini ada anti intervensi, ada menunya, ada fiturnya. Untuk N301 yang versi lawas sama yang versi baru bedanya juga ada di sini. Dia yang terbaru ada anti intervensi, nanti saya bikin videonya di next video ya, entah kapan ya. Ya, begitu saja reviewnya dari Mbak Pau TV tentang tenda F6. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan kasih komentarnya jika ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.